Oke teman-teman, langsung saja. Senar 3 fret 4. Kemudian senar 2 fret 5. Kemudian senar 2 fret 7. Kemudian senar 2 fret 7 dibarengi dengan bass E dan slide ke fret 8. Okay, next. Kalian petik sesuai dengan nada lagunya. Bassnya di E saja. Kemudian ke senar 2 fret 7 lagi. Kalian slap bersamaan dengan memetik senar 2 fret 7. Kalian lari ke senar 2 fret 5. Dan ke sini balik lagi ke senar 7 dan di slide ke senar 8. Jadi senar 2 fret 7 dan senar 3 fret 8 petik bersamaan dan di slide 1 fret ke bawah. Oke. Ulang dari awal. Kedua ini sama seperti tahap pertama. Jadi di sini yang beda. Jadi telunjuk kalian langsung lari ke senar 1 2 fret 4. Petik bersamaan dan menekan bass A. Jadi di sini pemindahan kunci dari D ke A. Kelingking kalian lari ke senar 2 fret 7. Dipetik sesuai nada 2 kali. Oke. Dan bassnya tetap di A ya. Dipetik sesuai nada. Thank you.
sambil metik. Kalau tanpa bass. Sini ke senar 3 fret 4 seperti tadi, tapi bedanya di sini bassnya di A. Kemudian di slide balik lagi ke senar 7 dan senar 1 fret 7. Bassnya di D lagi. Jadi di sini ada tahap namanya di mute ya. Seperti itu. Pertama, jari telunjuk kalian menekan senar 5 fret 1 dan 2. Kemudian klik di berbarengan dengan bass. Senar 1 fret 9 fret 7 maksudnya. Jadi seperti ini, saya pelankan ya. Seperti awal.